Terdakwa Zainuddin Hasan, adik kandung Ketua MPR RI menjadi saksi di sidang korupsi terdakwa Agus Bakti Nugroho dan Anjar Asmara dalam sidang jaksa penuntut umum mencecar Zainuddin dengan terkait pendanaan acara Perti. Jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi Dinas PUPR Lampung Selatan yang menjerat adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadirkan 8 saksi diantaranya adalah mantan Bupati Lampung Selatan. Saya hanya mendengar ada 10 orang bicara tentang Perti, mengatakan itu masih sambung setelah saya suruh menuju tempat. Saya melapor, Pak, nanti kita carikan tempat untuk bisa itu aja. Jaksa penuntut umum pun membeberkan hasil BAP terdakwa. Dalam BAP, terdakwa memberikan uang pada acara Perti yang merupakan permintaan kakaknya, Zulkifli Hasan yang merupakan ketua MPR RI. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.